Dia merasa punya rumah baru, guys. Oke, kita akan mulai mengecat bangunan ini, guys. Tengok. Dek cut di rumah ini. Dek cut, nggak kelihatan ya, dek cutnya tidur. Dah, jadi gimana? Ya, dia bilang di apa-apain. Emang nggak pakai sendal, udah disapu ya? Kok? Aman. Tapi ini kalau aku pakai apa? Pakai wala belum apa ya? Ini warnanya hijau. Iya, ikut deh kamu teh. Ah, sini sini cepet. Jadi lebih bagus apa? Koditer, ini kan udah tes, ter. Ini kotor yang lantai ya. Jadi anti rayap. Lebih mahal anti rayap, kotor muka. Cuma masalahnya kotor lantai kita yang beda kalau rumah beton kan dia nggak lama. Ya pokoknya ini. Udah ini kan. Sebelah-sebelah dulu. Hah? Sebelah sini, sebelah itu. Iya. Jadi ini yang teknisnya yang pertama kali dilakukan adalah anti rayap. Oh, abis itu nggak diamplas dulu kan? Enggak. Kan enggak. Yang diamplas perlu. Ini. Apa? Ini. Kalau yang di atas tuh nggak diamplas. Ini lah yang diamplas. Ini yang itu dinding. Ini ada yang perlu dibersihkan dulu nggak? Iya, nanti kan. Pakai sikat aja. Pakai sikat. Sikat besi itu pakai. Ya udah, yang di anti rayap atasnya. Oke, ini tiang ini warna apa? Ini kan ini melihat melihat dari yang warna sebelumnya sih. Kalau ini kan hijau muda. Kalau yang biru hijau tua tuh kayaknya yang bunga-bunganya doang sih biasanya. Tapi kayaknya tiang bagus ini. Bagus di warna kayu. Nah, masih lapis, masih terdapat. Masih nah, terus? Bisa digosok. Digosok. Masih bisa digosok ini? Masih digosok. Hilang tuh. Oh, nanti dia bilang tanya bapak dulu ya. Ini harusnya ini ya. Ininya pun kalau ke si rapat ini gimana? Hah? Itu rap itu. Tuh pakai diisi kayak kayu lain diisi lempol itu biasanya kerja kerja pelan tuh. Kerja yang nunggu yang lain kerja ini ya kerja kerja sekaligus. Itu lambat ya. Sama juga tuh kayak gini kan. Hmm? Nah, nampak tuh. Tuh lempol lagi ya. Agak nampak rapi. Ups. Dinding ah. Kalau yang kan ini cat yang pakai yang rumah cat bukan cat asal rumah ini. Hah? Bangun-bangunan ini cat lama kali cat ni. Yeah. Kalau saya rumah ini dulu enggak ada cat. Dia fikir ada kayu ini dah tua dicat. Kalau ini bak bunga kalau orang bilang. Bak bunga tu enggak makan makan rayap. Ini kayu buat perahu. Jangan tahan air, tahan rayap, tahan buat penyakit deh. Ini awaknya ni, ni dia, buat bunga. Kayu langka ni. Kalau ini biasa. Enggak, yang kayak gini ni, bisa kita rapiin aja ni. Rapatin. Oh. Ini karena kalau rapatin harus ketam. Hah? Ya, harus ketam. Maling ada ketam. Di ketam. Di ketam. Maling ada ketam. Memang ada jarak yang boleh ketam. Kok memang ada jaraknya kali? Ada jarak yang boleh ketam. Ketam nggak ada. Tapi ini nggak. Ini kan perlu diketam juga nih. Kan? Perlu ketam. Tapi ini nggak bisa ketam kayaknya. Ada paku kan? Kita pakai amplas ya, amplas. Amplas itu bisa dapat. Amplas berendam bisa. Berendam. Aku, kalau ini pakai ketam.
Oh, udah ada laba-laba masuk. Jaring, huh? Udah ada jaring laba-laba sih. Ah, yang ini gimana nih? Caranya biar rapat aja bajunya apa ditambah sirat? Oh, harus tambah ini. Hah? Harus tambah ini. Tambah yang mana? Tambah apa di atas? Memang dia kan ya tinggi ya, jauh beda. Enggak kena sikunya. Karena cara dapat sikunya. Ini nambah nampaknya tetap bolong namanya. Nambah papan saja kan, lembar kan, tempel kan ke bawah ini. Nampak ini kecil. Kalau ini naik, yang kecil. Maka tidak bagus. Apa kecil? Yang ada papan aja atau nggak ada papan yang kecil? Ya, ya, supaya nggak terlalu mahal yang papan, weh. Papan aja kali. Kayaknya bagus papan. Kalau diukur bolong, bolong ini. Karena ini kita bagusnya pakai papan cukup aja nih. Karena ini bagian dari selain dia gabungan dengan masuk ini. Jadi, apa? Bagian under kalau bilang di udah under. Nah itu juga. Ya, setiap semua sisi kayaknya ya. Apa ya? Ya, semua sisi. Nah, pokoknya hari ini Ali yang mau kasih kelapa, anti rayap dulu, baru nanti besok mungkin ngecat. Ya, udah. Ini terus kayu ganti, kayu kelapa. Oh, kayu kelapa nih. Nibung. Ini nibung, kelapa. Ada masih di bawah. Hah? Ini nibung nih. Dia kat Batam Pinang, ada duit bawahnya. Terkenal dia, keras dia. Kayu baru di mana jadi? Kayu. Di sini ada, tidak ada bawah bangunan dia kayu. Iya, itu dibakar, di ruang, kalau ada siap. Itu bakar temennya aja. Bah, harga yang jutaan. Hah? Satu kilo nggak salah, harganya 30 juta. Itu yang biasa, yang nomor 3, nomor 1-nya enggak pesan. Tengah. Kalau lantai ini nanti di vernis aja, ya kan? Ini. Ya, vernis apa ini? Apa nanti sebenarnya apa? Vernis apa ada pilihan ini, ada pinogar, ada urutan. Kalau vernisnya kilat. Cuma dia enggak itu anti apa anti gesek anti selip kan. Kalau ada goresan enggak gores. Tapi kalau yang udan dia enggak gores, cuma dia agak dop. Biasa kalau untuk lantai yang tadi dop. Tapi nampak urat kayunya enggak? Nampak. Itu boleh. Udan dia udan atau infra, memang dia harganya lebih mahal dari vernis. Tapi dia memang untuk lantai memang biasa kayak pakai itu. Boleh. Full apa full gran nanti tulisin lah atau full gran ini vinogard enggak pokoknya Ali impa dia ya cari cat ini sama yang ini kan udah tahu nih kan nanti ini permintaannya sih tidak berwarna hijau gitu jadinya dia oh enggak dia warna kayu nanti kan untuk tiang juga itu kan nanti cari yang warna tik warna hitam warna gelap warna jati gelap ya ada warna iya. Gelap. Ini kalau ini kan enggak, kalau bisa ini bisa diapain? Ini kayak gitu lagi sama. Di sisi di toko itu nanti minta ininya. Apa namanya? Sampel katalognya. Katalog. Kalau yang area untuk ngecat warna di yang di sini itu bentar. Ini kayak lebih gitu ya? Enggak sih ya? Masa kayak gini sih? Emang kayak gini kah? Ini bagian pintu. Pintu. Di luar pintu ini. Benar ya ini? Yang itu yang lebih lucu kok stabil. Kita aku pikir gini langsung gitu loh. Enggak, ini kan pintu gini. Nih. Emang ya? Pintu lah ruang sana. Pintu ini pintu loh. Di sini ada pintu nih. Ada bagian di sini lagi pintu. Oh. Cuma ini kan hilang. Mungkin karena pemakaian lama hilang. Nah, kayak ini. Bukan salah pasang. Ini bagiannya bukan di sini duduknya. Hah? Di mana ini bukan bagian di sini. Bagiannya ini dia ini. Kalau aslinya ini Mungkin ada yang hilang terus ya. Ini
Di sini juga aneh, aneh banget. Mau ganti di sini. Gini. Lu lanjut lah. Ini enggak usah cat lu nih. Ya ini. Papan nih. Kita menurut arahan bapak aja. Ya ini julusi dia bawaannya. Bawaannya julusi ini. Karena rumah Aceh semua bawaan pinggirnya julusi gini. Ruang depan ini kan depan rumah julusi. Kalau belakang ini. Belakang ini kan seramo namanya. Seramo dia buat terbuka ini. Itu di dapur, dia dua hal ini. Dapur. Kalau rumah aslinya di sini dulu sananya dapur, tapi karena dapurnya enggak dibeli jadi dindingnya enggak ke bawah, jadi bolong nih di sini. Nah, dapurnya enggak di dalam kayak ke bawahnya, tapi dapur di atas di ini. Asli rumah Aceh di atas, dapur di bawah itu dapur udah dibuat terakhir. Karena Ali kan juga dulu pernah punya rumah Aceh. Pas masa darurat dijual karena takut ditempati orang gam, orang ini. Dia sudah menempati tempat jadi itu kucingnya. Dia udah punya tempat di situ. Jadi kalau yang ini warnanya sih ngikutin apa yang ya, sudah ada. Kalau yang di dalam, kalau yang di bawah, yang si balok-baloknya mau warna hitam. Kolom yang bawah, bapak sih maunya warna ini sih warna. Kayu. Warna hijau. Tapi kalau misalnya warna kayu masih bisa. Apa ya harus digosok. Digosok caranya. Semua tapi Anda mesti dilihat dulu warnanya ya, nanti Anda tanya kalau dulu. Nanti enggak kalau ini mau dibuat kayu semua bisa, cuma kita makan waktu ya. Oh iya, jangan. Ini masih mending enggak? Ini kan cat biasa. Di rumah kuning enggak mau paan ketika mau zaman. Pintunya udah di micet warna dok apa udah micet impra kan dia payah kupas memang 6 lapis catnya udah nggak bisa dikupas pakai pembakar cat soda api kupas lagi pakai lagi. Walaupun harganya enggak sebanding lagi harga pintu dan harga cat udah mahal harga catnya. Cuma kalau udah ekstrim beda, misalnya nih mau di cat enggak bisa. Apa ini warnanya tetap yang lain tiang-tiang sama lantai. Iya. Rumah tangga juga. Biasanya nanti yang cara orang buat warna jadi lebih kesan klasik itu yang mulai dibakar yang itu yang belum ngerti. Ada cara dibakar. Dibakar pakai pembakar. Dibakar ya. Cara yang dibakar semua, kayu dibakar lalu dibakar. Kalau yang orang bakar pipa paralon ya, jadi bentuk kayak urat kayu kan? Enggak, nampak deh hitam kayunya. Dibakar kayunya dulu, nampak uratnya lalu dipernis. Itu yang belum ngerti. Saya pernah lihat di Jawa pakai kuas aja. Kalau di sini nama ini saya orang di bule pakai pembakaran, saya nggak ngerti jaganya, karena pernah lihat dia yang persisnya. Nah, yuk biar Ali beli ini dulu. Oke. Okay. Kita tunggu di rumah dulu, nanti kalau udah Ali mulai kerja biar apa? Oke. Foto-foto lagi. Lihat itu, bisa dibawa. Hati-hati abang. Tenda dulu. Eh hey, adik tuh pak satu onde cepat. Nah. Bismillah. Duh, ada guys. Bismillah. Boom. Shake 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 boom. Shake 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 boom. Shake 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 boom. Boom boom boom. Boom boom boom. Boom boom boom. Boom boom boom. Nah. Nih. Ini kalau misalnya yang bawah ini si balok-baloknya diwarnain hitam terus atasnya masih vernis bisa? Atau gimana bagusnya? Bisa aja. Rapi tak? Bisa rapi. Supaya enggak ya, ini kan kayaknya udah nyatu gitu supaya enggak kena-kena gitu kan. Enggak, ini vernis nanti atau mau ya. Warna hijau boleh, mau warna hitam vernis. Coklat tua vernis yang kayu ada yang ini sih nah, yang kan lantainya jadi plafon. Kayu plafon. Vernis aja vernis kan boyo vernis boyo yang gelap ya salah
Kalau balok-baloknya? Yang papannya yang lebih muda. Ini nampak beda dia. Bisa juga. Terus sama warna, tapi bagusnya lebih muda. Iya. Ini agak gelap, siang-siang. Ininya agak muda. Iya, Bang belum lihat gambar orang ini mau. Kalau lihat dari jauh, kalau ini gelap kurang cantik. Ini udah coba di gambar soalnya. Ya udah, oke. Okay. Nanti lihat dulu. Ini yang gosok. Tapi kalau misalnya warna kayu nggak tahu sih, nanti mungkin Anda bisa tanya Bapak dulu, ini kayu gimana, kalau misalnya warna kayu gimana gitu. Mungkin oke okay juga karena dia ada warna atapnya warna kayu, warna coklat. Ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi hari ini sekarang ini mau dianti rayap dulu. Pertama-tama dianti rayap dulu. Udah ya. Oke. Nah, foto. Ini perlu dianti rayap juga. Mana nih? Dari cen rayap nih dia. Kalau di pernis ada. Ini mati lagi dari ini. Ada lahar ganda. Hah? Apa? Butuh apa dia? Lahar ganda. Ya udah beli aja apa dulu yang itu pakai bon kasihin deh. Oke. Okay. Mau ini sekarang mau